Oke, selamat pagi bersama dengan saya Daniela So yang berkumis tebal, berjanggut seperti kambing, seorang dosen multitalenta. Pagi ini hari Sabtu dan dingin sekali guys, tapi saya tidak berjaket untuk pagi ini karena ya pengen aja teranjang kaki. Akhirnya saya punya ide untuk bikin sayur lodeh tempe dicampur dengan lombok ijo untuk menyemarakkan Taiwan sebagai nantinya kuliner ini sebagai persembahan persahabatan antara Taiwan dan Indonesia. Kita nggak usah ngomong politik ya antara Taiwan dan China mainland, biarin saja, yang penting kita itu menyebarkan kasih sayang, perdamaian dan sebagainya. Ya, kita simak. Hai hai hai, berjumpa lagi dengan saya. Semoga Anda sehat walafiat bin waljina. Sayur lodeh tempe lombok ijo. Kalian jangan takut ya guys ya. Tempe di sini tersedia di toko yang namanya Big King. Harganya 50 NT atau 25.000. Nah, itu saya sedang menyiapkan bumbu, bawang merah, bawang putih. Tangan sebelah kiri memegang tongsis, sebelah kanan pisau. Mulut berbicara, pikiran melayang-layang ya guys ya. Jadi ini masak itu melatih multitasking. Tidak hanya ibu-ibu yang bisa multitasking ya guys ya. Nah, kita mulai menumis bawang merah, bawang putih, kemudian ada lombok ijo, andalan kita. Dan sebelumnya juga kita merebus ayam hingga nanti kita masukkan ya guys ya. Enak sekali ini seperti ini, meresapi, tangan-tangannya lentik, tangannya itu sudah sangat terampil memasak. Cita-cita saya dulu itu jadi chef salah satunya selain atlet binaraga ya guys ya. Nah, ini sudah mulai mendidih, kita masukkan tempe yang sudah kita potong kotak-kotak kecil. Masukkan lada biar gurih, lada campur uyah tadi. Ini bumbu yang sudah jadi. Jangan takut ya guys ya, micin-micin apa sih? Micin itu bisa meningkatkan kecerdasan kita, kita meningkat jadi 500 ya guys ya. Nah, ini dimasukkan kolnya. Ya, itu sampai terbalik guys santernya biar bisa disuting karena susah sekali mencari angle terbaik ya guys. Alhamdulillah guys, saya sudah berhasil membuat sayur lodeh tempe lombok ijo. Bisa kita lihat nih guys ya. Enak. Sayur lodeh tempe lombok ijo sudah jadi guys. Ayo kita santap tuntaskan guys. Sampai juga lagi.